SpongeBob. Pertama, kita bikin hidung SpongeBob agak panjang seperti itu, lalu bikin mulutnya lengkungan panjang, kasih gigi dua, mulutnya terbuka lebar sedang tertawa. Kasih lidah, kerongkongan, terlihat kerongkongannya. Lalu bikin frame pipinya di mulut, bikin mata SpongeBob, matanya besar bulat, kasih bulatan di dalamnya lagi dan bulatan lagi dihitamkan. Lalu mata satunya menempel, bulatan lagi dan bulatan lagi di dalamnya, intinya dikasih warna hitam. Kasih bulu mata masing-masing 3. Nah, wajahnya udah jadi, guratan dagu, bikin bentuk kotak dalam posisi perspektif bagian atas bergelombang seperti spons. Hubungkan bagian bawah dan atas garis bergelombang ya, secara 2 dimensi tapi perspektif, jadi posisi miring. Bikin penebalannya ya seperti itu, bikin tangannya dulu karena menghalangi garis spons. Tangannya kecil, terus telapak tangannya. Sedang mengepal. Baru lanjutkan penebalan spons. Bikin tangan satunya seperti tadi, kiri dan kanan sedang mengepal. Ya, seperti itu. Bentuk spons sudah terlihat, tinggal bagian bawahnya, bikin celana garis lurus, tidak bergelombang lagi. Ya, stop dulu. Ya, lanjutkan bikin kerah dan dasinya dulu. Ya, skalanya cukup. Bikin kaki. Ya. Kaos kaki menggunakan sepatu, dapat dihitamkan langsung, sepatunya berwarna hitam. Kaki satunya, kaos kaki, sepatu, bagian belakang seperti sedang lari. Garis pola celananya, bajunya. Gambar ikat pinggang.
hitamkan bagian sepatunya. Gambarnya sudah jadi, silakan diwarnai. Bisa menggunakan pensil warna, krayon, pensil spidol air, atau lainnya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya.